Kaldingen Pemkab Madiun berhasil membawa pulang 19 medali dalam ajang kejuaraan Porprov Jawa Timur 2022 dengan hasil akhir Kabupaten Madiun berada di peringkat 36 dari 38 kabupaten kota. Pemkab Madiun bakal mengevaluasi KONI termasuk pembinaan dan pembibitan atlet. Hasil akhir Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2022 berakhir di mana kontingen Kabupaten Madiun menduduki peringkat 36 dari 38 kabupaten kota. Kedudukan Kabupaten Madiun pada akhir Porprov 2022 menurun satu angka dibandingkan Porprov 2019 lalu yang menduduki peringkat 35. Pada Porprov kali ini, kontingen Kabupaten Madiun mampu membawa pulang medali 4 emas, 5 perak, dan 10 perunggu. Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan hal tersebut bukan karena perolehan medali, namun karena sistem penghitungan yang berubah. Atas capaian tersebut, Pemkab bakal menggelar evaluasi total bersama dengan KONI Kabupaten Madiun, cabang olahraga, beserta pelatih didampingi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, utamanya dalam pembibitan atlet. Ini itu sudah 4 emas, 5 perak, 10 perunggu, itu luar biasa. Dan ini untuk catatan evaluasi kita, tadi sudah saya sampaikan, meskipun capaian secara cabur-cabur itu sudah baik, sesuai target, bahkan melampaui ya, terlampaui targetnya, target kita terlampaui. Nah, itu harus tetap ada evaluasi, ya, artinya nanti apabila ditemukan kekurangan. Sementara itu, Ketua Kontingen Porprov Kabupaten Madiun Bambang Muriono mengklaim perolehan medali pada Porprov tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, karena sebelumnya pada tahun 2019 lalu hanya memperoleh 1 medali emas dan 10 perunggu. Biasa, karena sebelumnya hanya memperoleh 1 medali emas dan 10 perunggu. Ini bukan kita meminimalisir, tapi yang ada di Kabupaten Madiun dan cabur tersebut bisa berprestasi ya kurang lebih 17 cabur. Dan Kabupaten Madiun kalau dibandingkan kabupaten yang lain ini paling sedikit sendiri hanya 74, tapi perolehan medalinya luar biasa. Seperti diketahui, Kabupaten Madiun pada Porprov Jawa Timur 2022 ini mengirimkan 17 cabur dengan total 74 atlet. Tova Pradana, JTV, Madiun.